Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, tim inti madrasah di Rombel 3 dan Rombel 4. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 April 2023, Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan tatap muka daring yang pertama pada BIMTEK EDM LRKAM tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023 ini. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, untuk kegiatan tatap muka daring pada hari ini, saya Weni Meliana selaku host pada kegiatan hari ini dengan moderator Ibu Husna Maisaadah SAG MA. Lalu narasumber pada kegiatan hari ini penanggung jawab Rombel 3 yaitu Ibu Hajah Septi Ropana SPD MPD dan didampingi nanti oleh Bapak Andre SSI, beliau adalah TIK Kota Tabalong yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu di Rombel 4 saat kegiatan luring, insya Allah. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kegiatan akan saya serahkan kepada Ibu Husna Maisaadah SAGMA selaku moderator pada kegiatan hari ini. Kepada Ibu Husna disilakan. Terima kasih Ibu Haji. Assalamualaikum
Bapak Ibu yang menggunakan dua perangkat, kami harapkan untuk satunya mikrofonnya di unmute jadi tidak terdengar storing. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih.
Maaf Bu Septi, Bu Septi tampilannya masih belum keluar, masih di PPT Bu, mungkin jendela sebelahnya, ya, yeah. Masih PPT yang tampak di layar peserta Bu. Masih di PPT, Bu. Belum ke LMS, belum itu. Sepertinya jendela sebelahnya, Bu. Di bawah nama Pak Ismail di sebelah pojok kanan ya, nah terlihat dashboard. Nah itu Bapak terlihat 2%, 25 ya Pak, 2%.
di pengenalan fitur LMS dan Almanz. Di belajar mandiri satu, Bapak.
Memperbesar di sebelah kanan nanti Pak, pojok kanan ada untuk memperbesar video. Ya, segi empat kanan bila pihak nak melihat tampilannya supaya besar. Nah, seperti itu. Pak Andre sudah masuk sepertinya Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre, suara kami terdengar? Ya, Alhamdulillah. Silakan berkenalan Bapak dengan di sini ada rombel 3 dan rombel 4. Bapak, ini ada rombel 3 dan rombel 4 dari Banjarmasin. Silakan Pak Andre dari Tabalong untuk memperkenalkan diri Bapak. Iya, terima kasih Pak Andre. Dipersilakan Bu Husna untuk memimpin sesi tanya jawab Bu Husna. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh peserta. Silakan Bu Husna untuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Erpan, mungkin di sebelah kanan di fitur itu bila pian buka di laptop itu tampilannya berurut Bapak, jadi dari pendahuluan terlihat tuh. Nanti kalau pian sudah menyelesaikan akan terlihat warna hijau Bapak. Jadi dari kanan berurut dah terlihat tuh. Coba pian buka. Kalau lewat laptop lebih terlihat Bapak. Kalau memang di HP memang kurang
ini ya. Jadi pian bila sebaiknya kami menyarankan buka di laptop seperti itu. Tapi kalau sambil-sambil, misal kata Pak Jurman mau malam atau siang pas sambil membuka, kau aja bejinguk-jinguk ke LMS tuh hijau, bertambah pulang, Pak Ai persennya kayak itu. Bujur. Baik, Bapak Ibu, ini karena kita pakai yang Google Meet yang 1 jam, jadi kalau memang Buhan Pian Han masih ada didiskusikan, karena dibuka lagi dengan apa ya, link yang Mbak Asa unbagi. Tapi bila Pian rasa cukup, nah bisa ditutup oleh Bu Husna. Tapi terserah Buhan Pian nih, Bapak Ibu. Link absen ada di WA Bapak Ibu, tapi ini link absen itu untuk membackup aja Bu. Bila Pian sudah hadir, membuka LMS itu sudah otomatis terbaca walaupun Pian kada ingat maabsen. Itu untuk kami aja, tim kami membackup tanda bukti, misal Buhan Pian kada anu, nah ini buktinya ajar kami kayak itu. Jadi silakan Bapak Ibu, sudah dianggap selesaikah atau hendak disampaikan? Ya. Ya, bila Pian hendak masih ada didiskusikan, Pian masih betah, ayo bila ini selesai, tertutup, ulun beri link baru, nah kita masuk pulang, terserah Buhan Pian nih, bila rasa cukup aja kah pun, boleh, karena un kirim di grup WA linknya bila Buhan Pian hendak jua kayak ini, Google Meet baru. Bila ini terputus, karena ini yang 1 jam, Bapak Ibu.